Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta sugar glider, teman-teman. Salam pecinta satwa. Nah, malam ini teman-teman menunjukkan pukul berapa, Pak? Berapa ya? Pukul 9, teman-teman. Pukul 9 malam. Nah, tadi sore apa? Saya mendengar di kandang ini ada suara berisik, teman-teman. Ini kan kandang koloni. Ada 4 sugar glider, teman-teman. Ada 4 sugar glider, 2 jantan, 2 betina. Nah, di sini terdengar suara berisik, teman-teman. Seperti berantem, dan ternyata ada yang lagi kawin, teman-teman. Tadi menjelang maghrib saya mulai dengar. Saya kira biasa pertengkaran rebutan ini makanan atau ini, ternyata ada yang kawin, teman-teman. Ini kawinnya kurang lebih sekitar 3 jaman, teman-teman. Tuh. Ini bisa dilihat, teman-teman. Tuh. Ini akan seperti ini selama berjam-jam, teman-teman. Ini saja sudah kurang lebih 3 jam, teman-teman. Tuh. Jadi dia lengket seperti itu, terus lengket seperti itu, teman-teman. Jadi sengaja saya keluarkan ini sleeping pouch-nya karena ini, teman-teman. Kalau dikasih sleeping pouch, biasanya dia dalam semua, teman-teman. Jadi proses kawinnya terganggu. Proses kawinnya terganggu, teman-teman. Kalau di dalam sleeping pouch mereka berempat. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan ribut, teman-teman. Jadi untuk lebih amannya seperti ini saja, teman-teman. Nanti setelah terpantau kawin, ini juga saya belum kasih makan, teman-teman. Biar ini tenang juga dia. Biar tenang juga dia kawin, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita tunggu hasilnya. Biasanya setelah kawin seperti ini 3 mingguan akan terasa, teman-teman. Joinnya akan apa? Joinnya akan bisa akan terasa, teman-teman. Akan terasa. Tuh. Ini white face, teman-teman. Padahal yang saya harapkan ini yang kawin dengan si classic grey yang sana itu, biar anaknya nanti salah satunya ada classic grey, teman-teman. Biasanya sih kalau classic grey dengan white face kawin, kalau anaknya dua biasanya imbang, teman-teman. Satu classic grey, aduh gigit saya. Satu classic grey, satu ini, satu white face, teman-teman. Tetapi kemarin saya ini jantan dan betina indukannya white face, tapi anaknya classic grey, teman-teman. Mungkin salah satu dari mereka bawa ini, teman-teman. Bawa apa? Bawa gen apa ya? Bawa gen classic grey, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe, teman-teman. Oke, salam pecinta sugar glider.